subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih bersama dengan channel saya Suhadi Sogleng Bro. Pada siang hari ini saya akan memperbaiki TV LED Polytron 24 in. TV LED Polytron ini kerusakannya adalah hidup sebentar lalu mati. Oke, kita coba dulu ya. Ini hidup sebentar, muncul Polytron lalu mati alias protek. Oke, kita coba dulu ya. Nah ini ya, hanya berapa detik langsung mati lagi. Jadi bagaimana cara untuk memperbaiki TV ini, simak terus video saya dan jangan lupa klik subscribe, like dan komen, dan tombol lonceng ya teman-teman. Langsung saja kita akan memperbaiki TV ini. Kita akan membongkar. Ini ya, tidak bisa menyala lagi. Oke, kita matikan TV-nya. Lalu kita akan membongkar. Di mesinnya ada yang rusak atau tidak? Kita cek dulu. Oke, kita akan buka box-nya. Kita akan cek. Mungkin ada yang tidak beres. Ini didapati ada elko yang hamil ini ya. Ini elkonya hamil. Ini dua elko ini. Dua elko sedang hamil ini ya, hamil tua. Nya aman saja ini kita lihatnya. Oke, kita akan mengganti ini ya, elko yang ini yang hamil ini alias menggembung ini ya. Ini nilainya yang ini 470 mikro 25 volt, dan yang satunya 100 mikro 50 volt. Oke, kita akan ganti saja elkonya tadi. Nanti kita coba apakah benar-benar elko ini yang mengalami kerusakannya. Semoga saja dengan pergantian elko ini TV tidak protek. Oke, kita akan mengganti satu-satu ini ya elkonya ya. Kelihatannya elko yang lainnya aman. Kalau masih ragu bisa diganti semuanya elko-elkonya kalau ragu. Tapi kalau ingin diganti satu-satu ya enggak apa-apa. Jadi satu diganti lalu dicoba, kalau enggak beres ganti lagi yang dekatnya, itu juga bisa. Ini saya sudah pasangkan elkonya. Oke, dengan pergantian elko, dua elko ini semoga berhasil ya teman-teman. Saya akan ganti.
470 mikro 25 volt. Diharapkan kalau mengganti Elco yang bagus ya, Elco Panasonic. Untuk mengganti Elco untuk TV LED ini diharuskan memakai Elco yang bagus biar awet. Elco Panasonic yang bagus itu. Soalnya kalau TV LED ini Elco-nya harus ukurannya tepat. Kalau pakai Elco biasa kadangkala nilai kapasitasnya itu kurang. Oke ya, kita coba dengan pergantian dua Elco tadi, semoga berhasil. Kita intip ya. Ini sudah menyala indikator. Kita akan power, kita akan start. Ini ada tanda menyala. Oke, blacklistnya menyala ini. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Alhamdulillah ini berhasil dengan pergantian Elco tadi. Oke, kita akan rapikan ini. Ini sudah menyala. Berhasil ini dengan mengganti dua Elco tadi, yang Elco yang hamil tadi. Jadi untuk mengganti Elco bisa dipakai, yang pakai satu-satu diganti atau diganti semuanya kalau ingin beres langsung. Kalau saya ini, saya ganti satu-satu yang bagian yang hamil-hamil itu, bagian yang menggembung. Oke, kita akan coba memakai antena sebelum dibaut ini ya. Sebelum dibaut, saya akan coba lagi. Kita akan coba berapa menit. Kalau sudah beres nanti bisa dibaut kembali. Ini ya, sudah menyala. Ini ya, berhasil teman-teman. Yang punya sudah datang ini. Waduh, arah kuwi nih, masih macet nih. Waduh, karo kuwi. Oke, saya akan membuat lagi, merapikan. Ini ya pemirsa, ini sudah jadi TV LED Polytron dengan kerusakan hidup sebentar lalu mati. Ini sudah jadi dengan pergantian dua Elco tadi, yaitu dengan nilai 470 mikro 25 volt dan 100 mikro 50 volt. Saya sudah coba, sudah berhasil. Ya teman-teman, sudah berhasil, sudah jadi TV-nya. Begitu ya teman-teman, semoga kali ini tutorial saya bermanfaat bagi teman-teman semua apabila mempunyai kerusakan TV seperti saya ini. Oke, cukup sekian saja dari saya, semoga bisa ketemu di lain konten selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.